Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 manajemen perbankan akan memperkenalkan diri. Nama saya Alvin Karim. Nama saya Emadi Lepari. Nama saya Faruliza. Nama saya Riki Anggara. Nama saya Luku Fahira. Nama saya Putri Nurbayani. Dan saya Agis Matil dan Nasya. Kami akan memaparkan sebuah video bagaimana proses pemasaran sebuah produk bank. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Sudah pernah makan? Alhamdulillah udah. Belum. Jadi pada pertemuan siang ini kita akan bicarakan masalah pemasaran bagian produk kita. Jadi saya mau untuk minggu bulan ini itu targetnya 1 juta untuk keluar. Oke. Jadi kira-kira ya, ada pertanyaan lagi? Kita fokusnya ke pedagang kreatif. Jadi untuk itu mulai besok kan sudah bisa menyebar brosur. Brosurnya sudah ada sama saya. Dan bisa sebarkan brosurnya ke usaha-usaha mikro ya. Yang pedagang kecil tidak mau langsung bisa. Jadi kira-kira sanggup nggak kalian itu satu bulan itu bisa ada target? Insya Allah kami sanggup. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak. Ini dia. Sudah pas semua? Pas. Ini Bapak Ibu tadi tutup. Ini kurang saya mohon maaf. Saya sopan boleh jemur. Waalaikumsalam. Mau lebaran, anakmu masuk sekolah, belum beli buku, belum beli baju lebaran. Kerjalah bang, jangan asik main HP aja di situ. Bu, ada tisunya? Ada mau pinjaman nih. Yang gitu aja satu. Berapa? 5.000. Bapak kenapa? Kok kelihatan pening kali sih? Isin merepek ya. Banyak kali permintaannya. Jadi ini aja. Kebetulan Pak, kami dari BRI yang punya solusi untuk masalah Bapak. Kami dari BRI ingin menawarkan produk. Nah, kebetulan kami juga kerja di bagian BRI Kur Kredit. Nah, untuk mengajukan, Bapak bisa mengajukan pinjaman tersebut. Apa saran? Untuk syarat-syaratnya ada di sini Pak. Ini semua tertera lengkap di sini. Dari mulai dari Bapak pengajuannya dan apa-apa aja yang harus dibawa. Untuk itu Bapak coba pikirkan kembali lagi. Nanti Bapak bisa datang langsung aja ke BRI yang di pusat kota. Selamat siang. Jadi nanti untuk syarat-syaratnya ini Pak, ini ada syarat-syaratnya yaitu namanya ada KTP Bapak dan Ibu, itu salah satunya aja. Itu ada pas foto Bapak dan Ibu, itu dua ya, hitam putih namanya. Terus ada suruh bawa kartu keluarganya nih, kartu keluarganya. Terus nikahnya jangan lupa juga di fotokopi.
terus SKU, surat keterangan usahanya yang dikasih dari itu ya, terus jaminan, yang jaminannya kan. Nah itu hanya berarti mau punya persyaratan peminjaman itu kan, kreditnya kan. Kira-kira berapa lama prosesnya? Paling lambat sekitar 3 atau sampai 4 kali itu saya harus menyiapkan data-data dulu, Pak. Iya, harus lengkap data-data yang dari data-data. Ya udah, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, oke. Okay. Mas, Pak. Alhamdulillah, Mbak, dari hasil sekian video dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum.